Ya, jadi kadang-kadang kita jangan terlalu mengecilkan bahwa oh kalau murah kualitas nggak bagus, ya. Kalau dibilang kualitas nggak bagus, waduh saya tersinggung. Saya mau ngajar di UBD, ya. Saya mau ngajar di UBD dan perlu saya tambahkan saya adalah dosen home base di UBD, ya. Padahal kampus lain juga yang jauh lebih beken mungkin ya menawarkan saya untuk home base di tempat mereka juga. Tapi saya lebih memilih UBD walaupun rumah saya di Jakarta, ya. Karena saya melihat kebetulan saya kan ada tadi sudah dijelaskan profilnya bahwa saya punya pekerjaan utama di luar dosen. Dosen ini adalah pekerjaan yang hobi ya. Jadi kalau orang hobi itu ngeluarin duit, saya hobinya dapat duit, dapat honor malah. Jadi kalau bicara apa dari sisi uang yang diterima ya UBD ini nggak kalah gitu loh. Jadi kalau misalnya UBD berani bayar dosen dengan yang nggak beda jauh dengan kampus lain, artinya apa? Dosen-dosen berkualitas pun juga mau dong ngajar di UBD seperti itu. Ya, jadi logika-logika seperti itu yang menurut saya adik-adik semua kebetulan juga kan mayoritas dari sekolah yang di bawah Perkumpulan Teknik Bio juga sudah bisa merasakan selama ini sekolah di lingkungan Perkumpulan Teknik Bio seperti apa, sehingga tidak ada salahnya untuk melengkapi pendidikan Anda semua itu menjadi sarjana di UBD. Ya. Jadi udah menang di depan gitu ya dengan uang pangkal yang sangat, saya katakan ini benar-benar, saya bilang ini kampus benar-benar sosial banget ya dengan uang pangkal dan uang kuliah seperti itu, dan dosen juga dibayar benar gitu, nggak disesuai pasaran gitu ya. Artinya kampus ini benar-benar mengemban misi sosial. Itulah sebabnya alasan saya kenapa saya memilih home base di UBD ya, karena tadi yang saya katakan saya punya pekerjaan utama selain sebagai dosen, jadi saya memilih kampus untuk bisa mengabdikan diri di kampus yang memang bermisi apa menjalankan misi sosial yang tinggi. Ya, ngapain saya harus ngajar di kampus yang komersil? Ya, home base di sana. Kalau saya home base di sini kan saya lebih punya apa ya? Lebih punya karma baik ya, perbuatan baik lah ya, yang lebih dibandingkan kalau saya home base di tempat lain yang komersil. Jadi menurut saya sih jangan ragu-ragu untuk segera bergabung menjadi mahasiswa di UBD ya. Kalau misalnya kita ada dua pilihan ya. Kita mau beli suatu barang ya. Kalau ada dua barang yang persis sama ya. Satu harga lebih murah dan satu harganya lebih mahal. Kita pilih yang logikanya pilih yang murah ya. Ngapain mesti bayar lebih kalau kita bisa mendapatkan sesuatu yang tidak kalah kualitasnya. Begitu. Ya, saya kira sharing saya seperti itu aja. Jadi jangan ragu untuk segera bergabung di UBD, melengkapi pendidikan Anda semua, apalagi terutama yang sudah sekolah di lingkungan Perkumpulan Buntek Bio. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa nanti di kelas dengan saya. Oke, terima kasih Bapak Alex untuk sharingnya pagi hari ini ya. Oke, selanjutnya apa nih Faro untuk sesi berikutnya? Oke, untuk selanjutnya sih ya, untuk selanjutnya kita ada sharing lagi nih. Sharing dari alumni dari Universitas Budi Dharma dengan William Tansil, Sarjana Komputer dari alumni Teknik Informatika Universitas Budi Dharma. Untuk William Tansil sendiri, nah, kita jelaskan sedikit kali ini ya, profil singkatnya. Jadi beliau pernah menjadi founder dan co-founder serta CEO dari perusahaan startup, lalu menjadi supervisor dari perusahaan dari UG Mandiri sendiri. Nah, untuk selanjutnya, untuk Bapak sharing William Tansil sharing, boleh kita berikan waktu dan tempat ke Bapak William Tansil. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya William Tansil.
saya alumni UBD dari jurusan Teknik Informatika tahun 2010. Sebentar saya izin share screen ya. Share screen saya apakah terlihat? Terlihat. Terlihat ya. Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan pada saat ini untuk sharing pengalaman saya sebagai alumni di UBD. Jadi untuk kegiatan saya saat ini, saya masih bekerja full time sebagai supervisor software development untuk digital solution di PT UG Mandiri. Dan mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, PT UG Mandiri ini adalah sebuah anak perusahaan dari Bank Mandiri yang memanage aset Bank Mandiri. Jadi seperti gedung, kemudian mesin-mesin ATM dari Bank Mandiri, dan juga yang baru ini adalah IT services seperti jaringan dan juga pengembangan software. Dan selain saya full time di UG Mandiri, saya juga sedang merintis sebuah startup sebagai co-founder dan juga CEO di PT Mata Garuda Internasional. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang IoT, kemudian software as a services, dan juga penelitian tentang komunikasi dengan memanfaatkan nanosatelit. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan rintisan dari hasil kompetisi acara yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang bergerak di bidang IoT untuk penyelesaian masalah transportasi. Nah, yang terakhir kegiatan saya juga, saya mendirikan sebuah studio game, MyGeeks Interactive. Jadi ini adalah studio game yang memberikan jasa untuk pembuatan game advertising. Jadi untuk klien-klien seperti Traveloka, kemudian Nestle, kemudian ada Bank OCBC, dan juga klien lainnya. Dan saat ini juga di dunia game ini saya sedang melakukan riset dan juga pengembangan menggunakan teknologi yang saat ini yaitu blockchain dengan NFT. Ya mungkin itu kegiatan saya saat ini, dan untuk pengalaman saya selama saya kuliah di BUDI, ini saya sangat banyak pengetahuan yang saya dapat melalui materi kuliah dan juga didukung dengan fasilitas yang disediakan oleh UBD ini. Dan yang tidak kalah penting juga, selain aktivitas perkuliahan, ini tentunya adalah networking dengan dosen dan juga teman-teman seangkatan saya dan juga teman-teman yang di atas atau di bawah. Seperti itu. Dan dari BUDI ini juga saya banyak belajar untuk bersosialisasi tentunya dari kegiatan-kegiatan yang diadakan, dari himpunan mahasiswa dan juga kegiatan mahasiswa. Kebetulan saya di IT, jadi yang berhubungan dengan komputer. Dan untuk hal ini juga sangat diperlukan untuk kolaborasi ini di dunia kerja nantinya, di mana termasuk saat pertama kali saya direkrut oleh perusahaan, pertama kali kerja di PT Linknet, First Media, kalau teman-teman tahu. Nah, itu adalah hasil rekomendasi dari dosen database saya di UBD, Bapak Susanto Arianto. Jadi melalui dukungan beliau, saya bisa pertama kali saya bisa masuk ke perusahaan, saya bisa bekerja di sana dan punya pengalaman-pengalaman bekerja di perusahaan pertama kalinya. Nah, kemudian salah satu yang saya lihat kelebihan dari BUDI pada saat saya kuliah dulu ini adalah untuk waktu kuliahnya gitu. Jadi karena saya ada aktivitas di pagi hari, sehingga saya juga bisa kuliah di malam hari. Sehingga nanti buat teman-teman yang mungkin mau kuliah, kemudian mulai kerja juga, nah itu waktunya sangat cocok untuk ambil seperti kuliah malam. Cuma saya belum tahu apakah masih ada kuliah malam di sini, Bapak Ibu. Dan itu sangat membantu sekali kalau menurut saya. Terima kasih, Pak Familia. Masih. Ya, baik. Oke, mungkin sekian sharing saya. Untuk pesan-pesan saya, saat ini perubahan teknologi ini juga sangat berkembang, sangat cepat. Sehingga teman-teman di sini juga harus bisa memiliki sebuah kreativitas, ya, kemudian inovasi, dan bisa terus belajar. Jadi untuk menghadapi perubahan teknologi yang begitu cepat, sehingga kita tidak tertinggal dengan teknologi tersebut. Dan kita juga bisa berkompetisi juga dengan rekan-rekan lain atau mungkin dari seluruh dunia. Seperti itu.
Dan yang tidak kalah penting juga, kita juga tidak boleh takut untuk menghadapi sebuah perubahan. Dan kita juga harus bisa mengaplikasikan untuk setiap pengetahuan yang kita dapat untuk menyelesaikan terutama masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin itu saja dari saya sharing pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih William Transil untuk sharing dia sedikit. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, untuk para peserta acara virtual di Dharma pada pagi hari ini, kita akan kirimkan untuk link absen di kolom chat Zoom-nya. Jadi kalian nanti bisa langsung klik untuk absennya, linknya sudah kami kirimkan melalui chat Zoom. Kalian masing-masing, kalian tinggal buka, lalu kalian absen mengikuti link tersebut. Jangan sampai lupa karena kalian harus wajib isi link tersebut. Ya. Oh, oke. Okay. Untuk selanjutnya ada apa lagi nih? Selanjutnya acaranya nih. Oke, okay, untuk acara selanjutnya kita ada pengenalan nih kok dari masing fakultas ya kok ya. Dan mungkin kita mulai dari fakultas bisnis dulu kali ya. Kita akan perkenalkan dari dekan, kaprodi, beserta jajaran. Oke, mungkin kita bisa langsung aja kali Eko ya, karena waktu itu sudah gitu. Oke, mungkin kita persilakan untuk Fakultas Bisnis untuk memperkenalkan jajaran-jajarannya. Baik, terima kasih Ibu Virgin dengan Pak Aro sebagai host. Suara saya terdengar ya? Oke, terdengar Ibu Dian. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin para pimpinan direktorat, Pak Suryadi, Bu Lima Jatini, Pak Sutisna, serta Bapak BPH, Bapak Sudadila Wita. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada panitia atas terselenggaranya acara virtual open house UBD ini. Semoga dengan acara ini menjadikan UBD semakin dekat dengan masyarakat luas, terutama dengan para calon mahasiswa UBD. UBD ini singkatan dari Universitas Budi Dharma, kami lebih sering menyebutnya dengan UBD. Semoga lebih melekat di hati adik-adik sekalian. Kami dari tim Fakultas Bisnis ingin memperkenalkan diri pihak pimpinan, kepada pihak pimpinan, kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru dari SMK, SMA, dan para calon mahasiswa, mahasiswi, serta pihak lainnya yang turut serta dalam acara ini. Baik, perkenalkan, nama saya Dian Anggraini sebagai Dekan Fakultas Bisnis. Kemudian Bapak Agus Kusnawan sebagai Wakil Dekan. Kami juga memiliki 4 jurusan di Fakultas Bisnis dan dengan kajur-kajurnya Pak Eso Hermawan sebagai kajur manajemen S1, Pak Susanto sebagai kajur akuntansi S1, Pak Pengwi sebagai kajur diploma 3 akuntansi, serta Pak Andi sebagai kajur administrasi bisnis, dan ada ATU Bapak Sutandi. Nanti mungkin terakhir akan kami tampilkan wajah-wajahnya yang ramah dan baik. Kami sangat menyambut dengan antusias adik-adik calon mahasiswa untuk bergabung bersama kami menjadi keluarga UBD untuk kedepannya menjalankan proses belajar dengan baik, dalam arti nyaman, produktif, kemudian berprestasi, sehingga dapat menyongsong masa depan yang lebih baik tentunya ya. Di UBD selain dosen-dosennya berkualitas, salah satunya tadi Pak Alex sudah menyampaikan sepatah dua kata, nah itu salah satu dosen kami yang kami banggakan. Mahasiswa kami juga banyak yang memperoleh, dan ada dosen lainnya yang berkualitas pula ya, tapi tidak bisa hari ini kita tampilkan semua karena berkaitan dengan durasi. Mahasiswa kami juga banyak yang memperoleh prestasi dari segi akademik maupun non-akademik, baik nasional maupun internasional. Jadi sehingga mereka itu mendapatkan kemudahan-kemudahan dari sisi beasiswa,
ataupun juga kesempatan-kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih cepat dan mudah. Ya. Hal menarik lainnya dari kami di UGD Fakultas Bisnis ini adalah kami juga menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dan instansi-instansi lainnya yang nantinya akan dapat memudahkan mahasiswa untuk memperoleh informasi tentang baik itu magang, kesempatan bekerja, dan adanya kemudahan-kemudahan lainnya yang dapat diperoleh oleh para mahasiswa kampus kami. Setiap informasi yang berharga tentunya kami selalu sampaikan melalui media informasi, baik itu melalui website UPD ataupun juga melalui berbagai sosial media. Program pendidikan di UPD juga ada kelebihan-kelebihannya, salah satunya adalah dengan mengikuti strata 1, kalian dapat menyelesaikan dalam waktu 3,5 tahun. Di samping melalui bimbingan dari para dosennya, tentunya juga diiringi dengan ketekunan yang maksimal dari para mahasiswanya. Kan biasanya normalnya kuliah S1 itu ada 4 tahun ya, minimal dan maksimal 7 tahun. Jadi dengan teamwork antara dosen dan mahasiswa itu bisa mencapai 3,5 tahun. Di kami juga perkuliahan menggunakan blended learning, ada sistem offline dan online, mengikuti perkembangan teknologi juga ya. Dan juga pembelajarannya itu menggunakan kurikulum yang update sesuai dengan yang dibutuhkan oleh user pada saat ini. Nah, demikian beberapa program yang telah kami jalankan, masih banyak program lainnya. Semoga kemudahan-kemudahan dan program yang kami jalankan ini dapat mendukung apa yang dicita-citakan oleh adik-adik sekalian, serta juga kalian dapat maju dan berprestasi bersama UPD. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan wajah-wajah jajaran pimpinan Fakultas Bisnis yang siap menyambut kalian untuk bergabung di Fakultas Bisnis. Silakan Pak Agus untuk menyapa para audiens. Mana Pak Agus? Nah, ini Pak Agus yang ganteng ya. Silakan Pak Agus. Nanti diikuti oleh para kacurnya dan KTU. Silakan Pak Agus. Oke. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi teman-teman struktural Universitas Budidharma, Direktur Sinyabakti, Direktur Perguruan Budi. Salam kenal, nama saya Agus Kusnawan. Saya wakil rekan di Fakultas Bisnis. Ya. Saya mengabdi di Budidharma sudah sekitar 25 tahun, sejak tahun 97. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman, adik-adik semua bisa bergabung di UPD. Ya, dan bisa percaya, mempercayakan kepada UPD untuk melanjutkan studinya sampai ke tingkat sarjana maupun pasca sarjana berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik. Lanjutnya Pak Susanto. Silakan Pak Susanto. Ya. Baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya adik-adik. Senang sekali di Virtual Open House ini. Ya, saya perkenalkan, nama saya Pak Sabri Bowo, saya Ketua Program Studi Akuntansi. Kami siap untuk mengantarkan adik-adik semua menjadi seorang sarjana dan siap untuk berkompetisi dengan didukung sumber daya Universitas Budidharma yang ada. Kami akan mensupport kalian sampai lulus menjadi seorang sarjana akuntansi yang punya kompetensi yang tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Susanto. Selanjutnya kepada Bapak Pengwi sebagai kacur Diploma 3 Akuntansi. Silakan Pak Pengwi. Ya, terima kasih Bu Dekan. Selamat siang semuanya. Salam dari saya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Pengwi. Saya ketua jurusan D3 Akuntansi. Ya. Untuk adik-adik SMK Budi dan Sinyabakti, mari bergabung dengan Universitas Budidharma, raihlah masa depan yang lebih baik dengan
kamu melanjutkan kuliah di UGD, di mana dosen-dosen kita siap membimbing kamu untuk ya mempunyai kompetensi tinggi ya di dalam dunia industri. Itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Pengwi. Berikutnya Pak Eso Hernawan, silakan untuk Kajir Manajemen. Izin ke toilet kayaknya tuh. Oh, oke. Okay. Kalau gitu Pak Andi, silakan Pak Andi dari Kajur Administrasi Bisnis. Baik, terima kasih Bu Dekan. Perkenalkan, nama saya Andi sebagai Kaprodi Administrasi Bisnis. Marilah bergabung dengan kami di Prodi Fakultas Bisnis meraih gelar bersama untuk mencapai tujuan sarjana. Demikian Bu Dekan, terima kasih. Baik, satu lagi nih, ada Pak Sutandi nih. Pak Sutandi hadir? Hadir, Bu. Silakan, Pak Sutandi, ini KPU kita yang sangat aktif dan membantu sekali. Silakan, Pak Sutandi. Baik, terima kasih, Bu Dekan. Selamat siang semuanya kepada adik-adik. Ya. Perkenalkan, nama saya Pak Sutandi. Saya KTU Fakultas Bisnis, ya. Saya sekali lagi selamat bergabung di Universitas Budi Dharma dan juga selamat bergabung nanti di Fakultas Bisnis. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya tim Fakultas Bisnis. Demikian perkenalan dari kami dari Fakultas Bisnis UPD. Semoga kita kedepannya dapat bersama ya adik-adik sekalian untuk membantu mewujudkan cita-cita dari adik-adik sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, Salam Sejahtera. Terima kasih Pak Arol dan Pak Virjin. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Dian. Oke, berarti untuk di Fakultas Bisnis ternyata yang cantik ada saingannya ya kok ya? Karena hanya dekannya saja nih kok. Sama-sama semua ya, kalau untuk wakil dan kapudinya saya. Karena semuanya tampan, hanya dekannya saja nih tidak ada saingan. Oke, selanjutnya berarti kita akan lanjutkan untuk pengenalan dari Fakultas Sains dan Teknologi dulu ya kok ya. Betul, oke, berarti untuk waktunya kita persilakan kepada Fakultas Sains dan Teknologi. Pak Amin belum di-unmute, Pak. Ya, maaf. Lupa untuk anu. Ya, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam dan Salam Sejahtera. Saya hormati Bapak-Bapak Dekan BPH, Bapak Ibu Wakil Rektor, dan teman-teman dekan, para wakil dekan, Bapak Direktur Perguruan Tinggi Perguruan, saya hormati, dan para calon mahasiswa mahasiswi, saya senang sekali atas kehadirannya. Saya mencoba untuk perkenalkan ya, Fakultas Teknik, Fakultas Sains dan Teknologi UPD. UPD adalah Universitas Budidaya ya, seperti yang Bu Dian tadi sebutkan. Ya, jadi seperti diketahui bahwa yang adik-adik para siswa-siswi ketahui bahwa pendidikan itu tidak hanya
apa memberikan satu ilmu saja ya, tetapi tidak bisa memberikan satu wawasan, keterampilan, ya, mempertajam penalaran dan cara berpikir seperti penjelasan tadi dari Bapak Direktur Perguruan. Dan juga saya tambahkan di sini pengaruh sosial ya di tempat kita masih sangat lekat sekali dengan penggunaan title di status sosial. Jadi biasanya perlakuannya akan beda sehingga bisa lebih tampil di dalam lingkungannya. Itu satu keuntungan dari apa, pendidikan dibanding dengan hanya sekedar lulusan SLTA atau ya. Selain yang jelas memberikan satu ilmu yang bisa lebih memberikan jaminan di dalam kehidupan selanjutnya. Nah, saya ingin memperkenalkan Fakultas Sains dan Teknologi UPD. Di tempat kita ada 5 prodi program studi, ya, yaitu Teknik Informatika ya, yang sudah terakreditasi B, Sistem Informasi terakreditasi C, dan Teknik Industri terakreditasi C juga. Prodi Teknik Perangkat Lunak dan Elektronika. Nah, dengan ini saya untuk apa ingin memperkenalkan bapak-bapak yang memegang kaprodi dari masing-masing prodi yang ada di dalam Fakultas Sains dan Teknologi, bahwa prodi Teknik Informatika itu adalah Bapak Rino. Sekarang gua taruh di banjir. Lalu Sistem Informasi adalah Pak Beni. Lalu Teknik Industri adalah Bapak Abidin. Dan Teknik Perangkat Lunak adalah Pak Dram. Teknik Elektro adalah Pak Yakob. Sedangkan Kepala Tata Usaha kami itu Pak Aven. Mungkin Pak Aven hadir juga kali. Di dalam melaksanakan tugas FST ini, Fakultas Sains dan Teknologi, saya sebagai dekan dibantu oleh Bapak Wakil Dekan kita, yaitu Bapak Rudi. Pak Rudi, tidak berlama-lama untuk apa menyikat waktu. Saya persilahkan mungkin mulai dari Pak Rudi dulu untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Amin. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Brother, sister, bagi Anda yang belum menentukan pilihan untuk kuliah di sebuah kampus untuk melanjutkan studi kalian, Budi adalah salah satu pilihan yang baik dipertimbangkan untuk kalian. Karena kami menyediakan dan menyiapkan semuanya yang terbaik untuk kalian selama kalian berkuliah di tempat kami. Dan kita melihat sendiri bahwa hasil lulusan daripada Universitas Budi Dharma itu 90% sebelum dia lulus sudah terserap bekerja di tempat atau di perusahaan-perusahaan. Ini menunjukkan bahwa mutu dari pembelajaran atau studi di Budi itu tidak kalah dengan mutu dengan kampus-kampus yang terkenal lainnya. Oleh karena itu saya mengajak kepada anak-anak sekalian, brother sister sekalian, mari kita mendaftarkan kuliah di Budi, karena Budi adalah salah satu pilihan yang sangat baik Anda pertimbangkan untuk saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Dilanjutkan dengan Bapak Ketua
Ketua Kaprodi Teknik Informatika, yaitu Pak Rino. Silakan Pak Rino. Oke, terima kasih Pak Amin. Selamat siang ya buat teman-teman calon mahasiswa. Saya nggak promosi panjang lebar, jadi saya udah diwakilin sama alumni saya gitu ya. Jadi udah tahu dong kualitas dari Prodi Teknik Informatika ya, sehingga saya cuma bisa bilang saya tunggu kedatangannya di FST, join dengan Prodi Teknik Informatika, nanti kita bisa sukses bareng-bareng gitu. Kurang lebih itu, terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Pak Rino. Ya, terima kasih juga Bapak Wilhelm tadi yang telah memberikan satu kesaksiannya atas waktu dari perguruan dari kita. Oke, dilanjutkan dengan Kaprodi Sistem Informasi, Pak Beni, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Amin, yang terhormat Bapak Ibu Struktural dan juga rekan-rekan. Selamat siang untuk adik-adik semua. Perkenalkan, saya adalah Beni Daniawan, selaku Kaprodi dari Sistem Informasi. Mungkin biar cepat aja, bagi adik-adik yang ingin bergabung di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Budi Dharma, khususnya di Program Studi Sistem Informasi, kami selalu welcome dan menyambut dengan baik. Mungkin itu saja Pak Amin, sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Pak Beni. Lalu dilanjutkan dengan Kaprodi Teknik Industri, Pak Abidin. Persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Amin. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Abidin, Kaprodi Teknik Industri Universitas Budi Dharma. Bagi teman-teman yang ingin belajar dan menjadi sarjana teknik, maka Teknik Industri UBD menjadi salah satu pilihan yang bisa dijadikan sebagai jembatan untuk teman-teman meraih masa depan lebih baik. Mari bergabung dengan Teknik Industri UBD. Semoga masa depan kalian bisa lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abidin atas perkenalannya. Dilanjutkan dengan Kaprodi Teknik Perangkat Lunak, Pak Tram, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Amin. Selamat siang Bapak Ibu serta calon mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Dram Renaldi, selaku Kaprodi TPL. TPL itu perangkat lunak ya. TPL sendiri prodi baru ya, khususnya di daerah Tangerang. Tentunya jadi peluang besar bagi kalian untuk bekerja di luar sana, dan juga bisa punya peluang karir ya, membuat aplikasi mobile khususnya ya, seperti game development. Kami sangat menyambut baik jika kalian bergabung di sini. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Oke. Terima kasih Pak Tram, dan dilanjutkan yang terakhir adalah dari Kaprodi Teknik Elektro, yaitu Pak Yakob. Silakan Pak. Ya. Thank you Panjetan, perwakilan dari Teknik Elektro. Ya, silakan. Oh ya. Pak Franky, Pak Franky ya. Oke, silakan Pak Franky. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Perwakilan dari Teknik Elektro, atas nama saya Franky Panjaitan, kebetulan Panjaitan tidak bisa hadir. Keinginan dan kebutuhan saat ini untuk adik-adik siswa yang hadir pada saat ini untuk mendapatkan suatu kreativitas, membangkitkan salah satu inovasi dalam diri Anda, tempatnya adalah Universitas Budi Dharma. Hadirlah dan kami siap melayani dengan setulus hati kami untuk pendidikan yang akan Anda raih. Program Studi Teknik Elektro, di sini kami memberikan beasiswa yang full sampai dengan Anda lulus. Yang terbagi dalam dua bagian, sistem kontrol ataupun sistem kendali, dan power electrical ataupun arus kuat. Sekian dan terima kasih, ditunggu kehadirannya. Iya. Selamat siang. Terima kasih Pak Franky. Ya begitu perkenalan dari kaprodi-kaprodi yang ada di dalam Fakultas
sains dan teknologi di Universitas Budi Dharma. Satu hal lagi yang saya tambahkan bahwa untuk menghadapi era Industrial Revolution 4.0, kita mengacu ke arah tersebut. Jadi baik penelitian maupun pengajaran, kita mengacu pada Industrial Revolution 4.0. Ya. Demikian singkat perkenalan dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kalau ada ucapan salah, kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera. Silakan saya kembalikan lagi ke MC. Oke, terima kasih ucapkan kepada Fakultas Sains Teknologi yang telah memperkenalkan sebenarnya. Ternyata untuk Fakultas Sains Teknologi laki-laki semua ya kok ya, apa mungkin karena teknik ya? Jadi ini semua laki-laki, jadi nggak ada perempuannya kok. Jadi tampan semua ya kok, saingan semua nih antara dekan, wakil-dekan sama kompetisinya ya kok. Oke. Okay. Setelah kita mendengarkan pengalaman dari Fakultas Sains dan Teknologi, selanjutnya masih ada satu fakultas lagi nih kok. Kita akan perkenalkan dari Fakultas Sosial Humaniora. Oke, ya. Pada Fakultas Sosial Humaniora kami persilakan untuk perkenalkan. Ya, ya terima kasih. Terima kasih Saudara Aro dan Virgin telah memberikan kesempatan pada kami pada pagi ini. Ya, kepada Bapak Pimpinan Universitas Budi Dharma dan juga para pimpinan dari BPH, dari program Budi, Bapak-Bapak Ibu Guru, pengasuh murid dari Setiap Budi, Setiap Bakti dan juga Sekolah Budi dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya. Tadi semua sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara terdahulu mengenai Universitas Budi Dharma dan segala macamnya itu ya sudah jelas tadi supaya tidak buang waktu. Kenapa sih kita belajar di Fakultas Sosial Humaniora? Ya, nama saya Lili Suratmito, dekan Fakultas Sosial Humaniora, dan saat ini saya di samping sebagai dekan juga saya masih mengajar di program sastra Inggris yaitu Discourse Analysis, kemudian atau analisis wacana di program ilmu komunikasi etnografi virtual dan juga dan untuk keseluruhannya saya mengajarkan semiotika dan bahasa Belanda karena latar belakang saya dari program studi Belanda karena dulu saya studi di negeri Belanda. Ya, kenapa sih kita kalian satu juga kenapa belajar mahasiswa itu belajar di program di Fakultas Sosial Humaniora ya. Nah, sebenarnya Fakultas Sosial Humaniora itu menjawab tantangan hari ini, saat ini kita semua di dalam abad milenial ini hidup di abad komunikasi ya. Dalam abad komunikasi itu perlu diperlukan ilmu komunikasi juga, tetapi itu tidak lengkap, harus juga ditunjang bahasa internasional. Saat ini yang dipergunakan adalah bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu kami menyediakan tiga program studi, yaitu ilmu komunikasi, program sastra Inggris S1, dan juga D3. Ini untuk menjembatani bagi mereka yang ingin mengajarkan bahasa Inggris atau baik dipergunakan di perkantoran maupun untuk pengajaran di sektor-sektor informal,
maupun formal, ya itu bagi guru-guru yang atau pengajar yang ingin menambah pengetahuan bahasa Inggrisnya, tentu saja kami beri kesempatan di program studi bahasa Inggris. Nah, ini harus dibedakan karena sekarang program studi bahasa Inggris itu atau program studi sastra Inggris itu dianggap ya bahwa untuk apa belajar bahasa Inggris? Saya kan bisa belajar dari YouTube dan sebagainya. Itu lain sekali, kita belajar ilmu itu berbeda sekali dengan belajar yang apa untuk kemahiran hanya percakapan biasa saja. Di sini kita diajarkan berkorespondensi, menjadi interviewer, menjadi apa namanya reporter, menjadi penerjemah dan sebagainya dan sebagainya. Itu ada ilmunya masing-masing. Ya perlu perlu dikaji, perlu dipelajari secara mendalam. Jadi bedanya science atau ilmu pengetahuan bahasa Inggris dengan kursus bahasa Inggris yang ada banyak bertebaran di mana-mana, itu beda sekali. Ya, jadi kalau kita belajar di program studi Inggris dengan bahasa Inggris itu kita memperoleh berbagai hal, baik budaya dan sebagainya. Ya, oleh karena itu mereka umumnya siap untuk terjun di dalam bidang-bidang tertentu, baik itu perkantoran, pengajaran, maupun bahkan juga tidak menutup kemungkinan bidang lain, termasuk pariwisata yang saat ini sedang digalakkan. Karena di Tangerang ini banyak sekali daerah-daerah wisata yang masih perlu digalakkan dan itu sangat diperlukan. Ya. Oke. Dosen-dosen kami tentu saja sangat berkualitas ya. Untuk saya sendiri saya boleh membanggakan juga di samping saya mengajar di program di Fakultas Sosial Humaniora, kami juga di FSH ini menyumbang kepada negara juga, yaitu saya juga masih dipakai sebagai dosen tamu yang diminta dari UBD untuk mengajar atau membimbing mahasiswa disertasi dan sebagainya di Universitas Indonesia. Di samping itu, sejak tahun 2019 saya juga ditugasi untuk menjadi anggota tim Cagar Budaya Nasional Republik Indonesia dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Dikti Depdikbud ya, Depdikbud dan ya itu Republik Indonesia tentu saja ya. Jadi itu. Nah, kami juga mengelola mahasiswa asing, yaitu karena kerjasama tadi sudah diterangkan ada kerjasama dengan Universitas Jepang, yaitu Kandai University. Secara setiap semester kita mendapat kesempatan untuk mengajar mahasiswa-mahasiswa yang dikirim oleh Kandai University, dan juga sebaliknya kami juga mengirimkan mahasiswa kami ke Kandai University, dan itu sudah berjalan 2-3 tahun. Nah, nanti pada tahun mendatang mungkin jumlahnya tidak hanya sedikit, 2 atau mungkin bisa lebih ya, itu tergantung dari keadaan ya. Jadi mohon kiranya kalau kalian adik-adik berminat untuk masuk program di fakultas program studi di Fakultas Sosial Humaniora, mudah-mudahan mendapat kesempatan itu ya. Tidak tertutup kemungkinan nanti kami juga mungkin kerjasama juga dengan universitas lain ya, di masa mendatang tentunya. Untuk mengenal lebih lanjut, kami juga dibantu oleh 3 program studi. Silahkan saya panggil satu persatu namanya nih, bergiliran. Mulai program studi yang termuda, yaitu program studi ilmu komunikasi kepada
Miss Galuh, silakan untuk menyampaikan sepatah kata dan terangkan apa sih program ilmu komunikasi yang sekarang sangat in itu. Coba silakan. Iya, selamat siang Bapak Ibu BPH, Bapak Ibu jajaran Rektor Universitas Budi Dharma, Bapak Ibu Dekan dan Bapak Ibu Kajur dan adik-adik semua di sini. Perkenalkan, saya Galuh Kusuma Hapsari, Kaprodi Ilmu Komunikasi. Mungkin adik-adik sudah sering dengar ya jurusan ilmu komunikasi, kemudian jurnalistik, broadcasting dan sebagainya. Ya, dengan adik-adik nanti belajar di Prodi Ilmu Komunikasi ataupun adik-adik nanti ada yang berminat menjadi kameramen, news anchor, reporter, pembaca berita ataupun humas, silakan bergabung di FSA di Prodi Ilmu Komunikasi. Karena kami akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada adik-adik. Kami akan membawa adik-adik sampai ke sidang nanti, gitu ya. Dan kami dan didukung juga di Ilkom dengan dosen-dosen yang kompeten dan kebanyakan praktisi, ya, kebanyakan praktisi di media dan public relation atau kehumasan atau di periklanan atau broadcasting itu. Di Ilkom ada dua penjurusan, yaitu di mass media dan corporate communication. Nah, nanti adik-adik kalau nanti sudah masuk di Ilkom di semester 5, adik-adik sudah diarahkan untuk penjurusan, dua penjurusan tadi, adik-adik dapat memilih. Ya, kira-kira begitu Pak Lili. Ya, mungkin nanti kalau ada tanya jawab bisa. Ya, terima kasih. Jadi banyak didukung oleh praktisi, Bu. Banyak praktisi Pak di sini. Ya, kalau tidak itulah justru jadi mereka bisa menimba dari ilmu mereka yang betul-betul sudah praktek ya. Kemudian yang kedua dari program sastra Inggris, silakan Miss Riris. Iya, terima kasih Pak Lili. Bergema nggak? Bergema, enggak, silakan. Bergema nggak Pak suaranya? Ya, tidak apa-apa, silakan. Ya baik, selamat pagi semuanya. Silakan Bu, silakan. Yang ya. Satu ruangan di mute Bu. Dimatikan, ya. Oh, ya. Kebetulan saat ini bersama dengan Kaprodi D3 Bahasa Inggris. Jadi mohon maaf jika suaranya agak sedikit bergema ya. Iya. Dimatikan aja ya. Oke. Perkenalkan nama saya Riris Mutiara. Saya merupakan kaprodi dari jurusan sastra Inggris di Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Budi Dharma. Nah, buat adik-adik semuanya yang tertarik dengan skill berbahasa, khususnya berbahasa Inggris, yang ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi yang sedang tren saat ini, maka memilih jurusan sastra Inggris adalah pilihan yang tepat. Khususnya jika adik-adik semua memilih jurusan sastra Inggris di UBD Universitas Budi Dharma. Nah, dan juga jika adik-adik saat ini tertarik dengan penggunaan media, ya kan perkembangan media saat ini sangat pesat ya, perkembangan industri media dan kreatif, seperti juga media sosial. Nah, di prodi kita ini banyak sekali bekal ilmu yang bisa menunjang atau skill yang membantu dalam dunia media. Misalnya menjadi seorang jurnalis, editor, MC, atau broadcasting. Nah, kemudian ada juga penerjemah. Nah, penerjemah bisa menjadi seorang subtitling atau dubbing, atau interpreting, atau penjuru bahasaan. Nah, buat adik-adik yang suka nonton film drama atau film-film yang ada bahasa, misalnya bahasa Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, atau saat ini yang sedang booming Korea dan Jepang,
ya di sini juga dibantu ada ilmu yang bisa dipelajari terkait alih bahasa seperti itu. Nah kemudian di bidang pariwisata, penerbitan, adik-adik juga yang tertarik untuk pergi ke luar negeri karena ada lumayan banyak juga alumni dari sastra Inggris yang bekerja keluar, ya misalnya menjadi editor. Salah satu mahasiswa ada yang bekerja di Taiwan sebagai editor ya di sana. Kemudian menjadi ahli bahasa, menjadi peneliti, atau adik-adik tertarik dalam dunia pendidikan. Ya. Di jurusan sastra ini ada dua peminatan atau konsentrasi nanti, yaitu literatur dan linguistik. Dan di samping itu juga banyak skill atau ilmu yang akan kalian dapatkan untuk menunjang dua konsentrasi tadi. Baik, begitu Pak Lili, nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Terima kasih Miss Riris. Demikian dari program studi sastra Inggris. Kemudian yang ketiga ya, atau yang terakhir ini dari program bahasa Inggris D3 kepada Bapak Adral, saya persilakan. Pak Adral hadir? Halo? Oke, baik. Terima kasih Pak Lili, Pak Dekan. Yang terhormat Bapak Rektor beserta jajarannya dan juga terhormat kepada Bapak Kepala BPH, Bapak Sudadi, dan juga Bapak Ibu Dekan sekalian serta teman-teman Prodi dan anak-anak calon mahasiswa, anak-anakku sekalian yang kita sayangi. Selamat bergabung di acara UBD Virtual ini. Kami, saya ada Adral Isman dari Prodi Bahasa Inggris. Kurikulum kita dibentuk dengan 60% praktek. Jadi tamatan dari Prodi Bahasa Inggris siap pakai. Dan saat ini kita punya konsentrasi pengajaran dan pendidikan, pengajaran. Kita juga sedang memikirkan bagaimana untuk membuat konsentrasi pariwisata. Kita berharap anak-anakku sekalian bisa bergabung dengan UBD, bergabung dengan FSA, dengan dosen-dosen yang humanis. Sampai bertemu UBD dan kita mudah-mudahan kita bisa sukses bersama. Terima kasih Pak Lili, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Adral Lisman. Ya demikianlah adik-adikku sekalian yang sangat kami banggakan. Kalian semua adalah generasi penerus bangsa yang demi kejayaan bangsa kita di masa yang mendatang. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, karena dengan ilmu adalah menjadi apa? Ilmu itu akan menjaga kalian. Kalau Anda menuntut banyak materi, nanti ada materi banyak, malah bingung bagaimana menjaganya. Nah, demikian Pak Arol dan Miss Virgin dari kami, dari Fakultas Sosial Humaniora. Saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Fakultas Sosial dan Humaniora yang telah memperkenalkan dekan beserta jajarannya. Ternyata kaprodinya ada yang cantik-cantik ya, Bo ya. Beda nih sama yang tadi ya. Tadi laki-laki semua. Soalnya ada yang cantik-cantiknya nih tadi Miss Riris sama Miss Galuh ya. Oke, berarti kita sudah perkenalan untuk semua fakultas ya, Bo ya, dari bisnis, sains dan teknologi sama sosial humaniora. Nah, untuk sesi selanjutnya kira-kira ada sesi apa lagi Niko? Oke. Untuk selanjutnya sebelum ke sesi selanjutnya mungkin saya akan ingatkan kembali untuk para peserta dari para peserta acara virtual hari ini. Jadi untuk para peserta jangan sampai lupa untuk mengisi absensinya. Nah, untuk link absensinya sendiri itu kita sudah kami kirimkan melalui chat Zoom kalian masing-masing. Jadi kalian jangan sampai lupa, karena untuk acara pada hari ini kalian harus mengisi link absen tersebut. Nanti kalian bisa langsung buka di chat Zoom kalian masing-masing untuk link absen. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih Ci, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab.
Mulai Niko. Ini kayaknya sesi yang ditunggu-tunggu ya kok ya. Betul. Dari tadi Niko. Untuk sebelum masuk ke sesi tanya jawab fakultas, mungkin dari para peserta semuanya, tadi kalian ingat kita ada sharing juga nih dari perwakilan dosen Universitas Budi Dharma dengan Bapak Alex. Mungkin untuk para peserta yang tadi mengikuti, kalau kalian ingat apa saja yang dibicarakan oleh Pak Alex, lalu apa saja pengalaman-pengalaman dari Pak Alex. Kita kan tahu sendiri tadi Pak Alex sendiri adalah memenangi penghargaan dari Prestir Terbaik 2021 kategori perusahaan finance. Lalu beliau juga masuk ke dalam kategori 100 Best CEO Pilihan Infobank. Lalu beliau juga sekarang menjabat sebagai Presiden dan CEO PT MyBank. Nah, dari banyak pengalaman tersebut, lalu beliau juga menjadi dosen di Universitas Budi Dharma. Mungkin ada kalian ingin tanya-tanya nih seputar dari Pak Alex, baik dari pengalaman bekerjanya atau mungkin dari pengalaman mengajarnya. Kalian mungkin mau tahu nih pengalaman mengajarnya bagaimana, kalau berkuliah di Budi kalian bagaimana? Kalian juga bisa tanya nih langsung dengan Pak Alex. Karena Pak Alex sendiri kan selaku dosen juga di Universitas Budi Dharma. Mungkin para peserta boleh, kalian boleh raise hand apabila ada yang ingin bertanya. Kalian raise hand terlebih dahulu, setelah di raise hand nanti kalian bisa mengajukan pertanyaan. Kita akan open mic kalian. Boleh? Untuk para peserta yang ingin bertanya dengan Pak Alex, kalian bisa raise hand sekarang. Oke, mungkin yang masih penasaran ya kok ya. Betul. Ada yang masih ingin dipertanyakan dengan Bapak Alex, boleh silakan. Langsung saja ya kok ya. Betul sekali. Mungkin ada yang masih bingung nih atau masih ingin bertanya gitu kan, seputar dari Bapak Alex ya kok ya. Oke, boleh. Boleh, ada yang ingin bertanya? Ini pengalaman Pak Alex sangat bagus sekali ya, Ci. Betul banget kok. Kalian jarang-jarang nih kalian bisa langsung bertanya dengan CEO loh. CEO ini betul, ya, CEO betul, dan betul, Presiden betul. PT MyBank. Kalian kapan lagi kalau nggak di sini kalian bisa bertanya langsung dengan Presiden dan CEO PT MyBank. Dan beliau juga menangani penghargaan Best CEO, 100 Best CEO terbaik. Betul ya, banget kok, betul. Nah, siapa nih yang ingin bertanya pada kesempatan kali ini? Oke, mungkin masih malu-malu kali kok ya. Oke, mungkin kalau kita tunggu ya kok ya. Boleh kita tunggu. Oke, boleh langsung aja, nggak perlu malu-malu, langsung iya. Ditanyakan saja. Kalian kalau bertanya bisa dapat souvenir ya. Ah, betul nah, banget, betul. Sudah kalian bertanya, dapat sharing ilmunya dari Pak Alex, kalian juga bisa dapat souvenir dari Universitas Budi Dharma. Kapan lagi kalian? Enak banget, betul nggak sih? Betul banget. Kalau kita bisa tanya juga, kita mau tanya. Lumayan ya? Ya cuman kayaknya ini masih malu-malu kali kok ya. Atau mungkin bingung apa yang harus ditanya ya kok. Nah, oh ada nih. Dengan Bramanda. Semkas dia bakti ya. Ah boleh, oke. Bramanda silakan. Saya mau nanya. Ya silakan. Boleh Bramanda. Bramanda diperkenalkan dulu dari mana. Nanti langsung pertanyaan dengan Bapak Alex. Saya Bramanda dari SMK Setia Bakti. Saya izin bertanya, itu sastra Inggris mempelajari apa aja ya? Praktik-praktiknya ada apa aja? Oke, untuk Bramanda, untuk pertanyaannya ini berarti masuknya ke sesi fakultas ya, Koi? Nah untuk sesi sekarang kita untuk yang Bapak Alex dulu nih, Bramanda. Boleh, Bramanda tadi pertanyaannya kita catat dulu ya. Boleh. Nanti pada sesi, berarti tadi sastra Inggris ya, berarti sastra. Dengan Fakultas Sosial Humaniora, nanti dengan Inggris boleh nanti kita note, nanti untuk pertanyaannya. Kita note dulu ya kok ya. Oke, sekarang dengan Pak Alex nih, nanti mungkin boleh kalau enggak kita tampilkan aja kali ya. Untuk Pak Alex ya, mungkin tadi ada yang lupa atau yang terlewat. Kalau kita sih punyanya untuk yang karirnya aja ya, kurang lebih ya kok. Mungkin ya. Boleh. Sebenarnya, kalau mau berkarir itu kita nggak jadi jaminan lulusan kampus favorit akan menjadikan kita berhasil ya. Jadi saya dalam berkarir banyak kolega yang seangkatan saya itu lulusan dari Amerika, dari London, ya.
Tapi nggak jadi apa, nggak jadi membuat saya merasa wah udah kalah saing dulu ya, nggak kalah saing dulu. Saya lulusan kampus swasta juga di Jakarta, tapi kembali lagi yang tadi saya katakan bahwa UBD tuh nggak kalah dengan kampus-kampus swasta lainnya di Jakarta. Jadi kalau Anda bergabung di UBD tuh udah kayak menang di depan dulu ya, artinya kualitas nggak kalah tapi harga sangat terjangkau gitu loh. Hari gini loh pandemi ya, kalau bisa irit kenapa harus bayar boros, kalau bisa bayar murah kenapa harus bayar mahal gitu loh. Ya, yang penting kan dapat kualitas yang baik ya, itu aja sih. Jadi kita berusaha pilih yang smart aja ya, seperti itu. Apalagi ini bagi Anda yang warga Tangerang ya, kampusnya tengah kota ya, jadi dari segala arah mudah dijangkau ya, seperti itu. Saya dari Jakarta aja mau ke Tangerang nanti kalau udah offline, seperti itu ya. Begitu aja sih kalau misalnya mau sambil apa. Oke, berarti di Budi sendiri di UB ini nggak kalah dari kampus lainnya ya Pak Alek? Enggak lah ya. Itu dia paling penting. Kalau saya bergaul dengan kolega sesama dosen yang lain, kan saya juga di kampus lain kenal dosennya, sama aja namanya dosen ilmunya ya, nggak membedakan kalau dosen kampus A, wah itu lebih apa, ngajarnya bisa bikin apa, bikin kita terperangah gitu, nggak juga, tergantung masing-masing orang dan tergantung nggak jadi patokan kampusnya gitu loh ya, dosen lebih kurang sama ya. Kayak saya pernah mendapatkan kesempatan untuk di satu kampus swasta yang lumayan ngetop di Jakarta, diminta sebagai praktisi sharing session. Jadi sesi pertama dosen teori dari kampus tersebut, malah subject matter expertnya yang sebagai dosen. Terus sesi kedua saya sebagai praktisi. Saya sengaja karena penasaran kan, ini kampus katanya hebat nih, kampus swasta terbaik di Jakarta. Saya tungguin waktu dosennya bicara yang ngomongin teori, sama aja kagak jadi mentang-mentang kampus favorit. Jadinya dosennya tuh udah kayak setengah dewa gitu, enggak, sama aja ya, sama jadi nggak jadi ukuran ya Pak ya. Jadi ngapain jauh-jauh kalau udah tinggal di kota Tangerang ya, apalagi kalau lulusan dari Budi atau Setia Bakti, ya udah lanjut aja ke UBD ya, lebih jelas. Okay. Jadi saya ngomong gini bukan karena saya lagi di forum UBD, enggak, di kampus lain saya enggak ada ngisi seperti ini kok. Oh, oke. Okay. Berarti di Budi sendiri udah, wah, berarti jangan takut ya, berarti masuk ke Budi mungkin banyak yang berpikir, wah Budi kecil nih, mungkin Budi bagaimana dibandingkan kampus lainnya, berarti tidak kalah saing ya paling ya. Oke, mungkin kalau belum ada yang Di UBD ini malah suasananya kekeluargaan lah ya, saya lihat ya, dibandingin kampus lain. Itu dia. Suasananya kekeluargaan banget, ya, seperti itu. Oh, oke. Okay. Mungkin kalau belum ada yang bertanya nih dari pesertanya, ada yang ingin coba nih mengajukan dengan Pak Alek nih pertanyaan, tanya apa dari karir Pak Alek atau dari pengalaman mengajar, suasana mengajar, Budi, bagaimana? Kira-kira ada yang mau bertanya untuk para peserta? Mungkin masih malu-malu kayaknya deh kok. Boleh, mungkin kita aja kali ya kok ya, yang ngajuin pertanyaan. Oh, oke. Okay. Ini Pak Alek, bisa sharing sedikit lagi nih. Di Budi sendiri, kira-kira Pak Alek sendiri mengajar mata kuliah apa aja sih? Apakah mungkin ada mengajar banyak mata kuliah atau mata kuliah apa? Lalu di mata kuliah tersebut tuh belajar tentang apa? Di prodi apa? Mungkin boleh sharing sedikit nih Pak Alek, biar para peserta juga bisa mengetahui nih Pak Alek. Nanti mungkin yang mau ketemu dengan Pak Alek, nanti ambil jurusan apa, ngajar nanti ambil mata kuliah. Oke, okay. Jadi saya kan mengajarnya di Fakultas Bisnis ya. Dan saya mengajar dua mata kuliah, Manajemen Pemasaran dan Manajemen Strategik ya. Memang kenapa saya milih mengajar dua mata kuliah itu, karena saya merasa memang itu di bidang itu saya benar-benar menguasai dari sisi teori maupun praktek di perusahaannya. Jadi perjalanan karir saya memang dimulai dari seorang sales sampai sales awalnya, terus sebagai marketing manager,
Terus semakin karir meningkat, maka penguasaan tentang manajemen strategi di dalam memimpin perusahaan semakin dibutuhkan. Nah, kalau mata kuliah manajemen strategi yang saya ajarkan itu adalah mata kuliah yang mendidik mahasiswa untuk mendapatkan pembekalan sebagai seorang pemimpin perusahaan, entah di perusahaan sendiri atau di perusahaan orang lain, ya. Karena yang namanya perusahaan itu kan tidak lepas dari persaingan. Nah, manajemen strategi itu mengajarkan bagaimana kita bisa memenangkan persaingan supaya perusahaan kita itu akan selalu tetap survive dan malah unggul dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Seperti itu. Oke, berarti tadi dari sharing Pak Alex, berarti yang nanti mungkin mau bertemu dengan Pak Alex bisa nanti ambil Fakultas Bisnis, nanti ada manajemen strategi sesuai yang dijelaskan oleh Pak Alex, kalian bisa langsung nanti ambil dan daftar di Universitas Pembidang untuk bertemu dengan Pak Alex langsung. Oke, terus selanjutnya apa nih, Ci? Kita lanjut lagi ya, mungkin sesi pertanyaan fakultas ya, Ko ya. Oke. Mungkin kebanyakan tanyanya ke fakultas nih kok, karena mungkin bingung ya, kalau mungkin apa nih harus ditanya, benar sih ada pertanyaan kok. Betul. Oke, berarti boleh nih ada yang mau bertanya untuk sesi fakultas, kita buka untuk sesi pertanyaan fakultas. Kira-kira mungkin bebas kali ya kok ya, tergantung dari sesi pertanyaannya kali itu, boleh. Tergantung nih dari siswanya ingin bertanya ke fakultas mana nih kok. Tadi mungkin ada pertanyaan mungkin langsung aja kali ini. Oh gitu, boleh. Berarti tadi dari pertanyaan Pramada. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya apa sih yang dipelajari ya di sastra Inggris? Boleh untuk Kaprodi sastra Inggris menangkap pertanyaannya. Boleh, Miss Tiris. Ya, terima kasih. Tadi adik Ananda ya bertanya tentang mata kuliah apa yang dipelajari di Prodi sastra Inggris, benar ya? Benar bukan? Ya, ya. Aja yang dipelajari. Prakteknya apa ya. Aja prakteknya? Ya, ya. Benar. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Sebenarnya banyak sekali yang dipelajari di jurusan sastra Inggris. Namun Miss akan jelaskan secara singkat ya. Di prodi kita yang biasanya itu dibagi ke dalam beberapa skill ya, dan dibagi dalam konsentrasi. Nah pertama, saat di semester 1 sampai sebaran ke semester 5 biasanya akan ada mata kuliah wajib fakultas. Seperti apa misalnya pranata Tionghoa itu terkait kebudayaan tempat tinggal kita saat ini. Kemudian ada e-business, public speaking, dan terkait dinamika kebudayaan. Dia tidak jauh-jauh dari kebudayaan dan bahasa. Nah kemudian akan ada mata kuliah wajib program studi. Apa aja nih mata kuliah wajib program studi sastra Inggris? Yang pasti ada skill. Skill di sini dibagi atas speaking, listening, yaitu reseptif, produktif ya tentunya. Kemudian ada reading, writing, kemudian belajar tentang grammar. Di samping mata kuliah skill tadi, ada mata kuliah keilmuan. Nah, di sini kamu akan belajar misalnya mata kuliah cross culture understanding, perbandingan budaya ya. Kemudian ada language and culture, ada pengertian linguistik dan literatur secara general, nanti supaya kamu bisa menentukan pilihan kamu, apakah kamu lebih tertarik ke linguistik atau ke literatur. Seperti mata kuliah fonetik monologi, kemudian ada creative writing ini sangat penting ya, apalagi saat ini di era media sosial. Kemudian ada mata kuliah translation juga nanti dibagi ke dalam beberapa level. Kemudian ada interpreting. Nah, saat memasuki semester 5 nanti kamu akan bagi konsentrasi seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ada dua, yaitu linguistik dan literatur. Linguistik belajar apa aja? Nah, di linguistik itu ada semantik, pragmatik, sosiolinguistik, psikolinguistik, semiotik, nanti ketemu dengan dekan kita, Pak Lili.
Kemudian ada juga kita sekarang saat ini sedang mengembangkan kurikulum lagi, jadi kemungkinan jika adik-adik masuk untuk semester depan kurikulum kita akan lebih lebih menarik lagi ya, karena akan ada current issue, jadi kamu bisa compare perkembangan saat ini dengan kemampuan berbahasa itu. Kemudian ada yang literatur kira-kira dapat mata kuliah apa aja yang berhubungan dengan film dan literatur, pasti ada ya, membedah novel seperti itu. Kemudian ada belajar tentang poetry, poem and poetry, kemudian belajar tentang drama juga, and kemudian ada mata kuliah pendukung nih. Pendukung itu berarti mensupport karir kamu lah nanti ke depan. Di saat ini di Fakultas Sosial Humaniora ada selected languages, itu saat ini ada bahasa Belanda, namun tidak menutup kemungkinan akan dapat bahasa-bahasa yang lain, tergantung ketersediaan dosen dan perkembangan zaman saat ini lebih kemana gitu ya. Kemudian ada e-business, ada English language testing, micro teaching, ini untuk kamu mungkin yang punya hasrat atau keinginan untuk berkecimpung di dunia pendidikan, di sini juga kita fasilitasi seperti itu ya. Kemudian ada kuliah kemahiran nih, contohnya English for Media and Advertising, jadi how media and advertising run, of course in English. Kemudian ada English for Office and Management, how you arrange the office and management, bagaimana how you manage that tentunya. Kemudian ada English for Travel and Tourism dalam dunia pariwisata. Kemudian ada business presentation, kalau misalnya kelak kamu ingin buka usaha dalam dunia pendidikan, of course kamu kan perlu presentasi ke orang-orang. Nah, di sini juga kita fasilitasi dengan a good way to communicate with other gitu. Kemudian ada PR atau public relation. Kemudian ada lagi English for Young Learners. Nah, ini untuk yang balik lagi untuk adik-adik yang suka dengan dunia pendidikan tadi, mengajar anak kecil. Nah, kita juga fasilitasi. Kemudian untuk di akhir semester nanti ada mata kuliah thesis, research method. Dan juga terkait perubahan kurikulum, rencana kita kemungkinan kita akan adakan magang seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu kurang lebih mata kuliah yang ditawarkan di Prodi Sastra Inggris. Semoga untuk adik Ananda bisa semakin tertarik ya, semakin minat, atau teman-temannya yang lain semakin minat dengan mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan di Prodi Sastra Inggris ini. Terima kasih. Oke, ternyata lengkap juga ya Ko ya untuk yang dipelajari di Sastra Inggris. Terima kasih nih untuk Miss Iris penjelasannya ya. Berarti Ramanda cukup jelas kali ya, apa bahkan jelas banget ya, Pak. Jelas banget nih untuk penjelasannya. Ramanda, apakah sudah cukup jelas dari penjelasan Miss Iris? Ya, cukup jelas. Oke, terima kasih Ramanda. Oke, mungkin selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Boleh langsung saja. Boleh, para peserta dari acara pada hari ini, boleh mungkin ada pertanyaan baik dari Fakultas Bisnis, Sains Teknologi, atau Sosial Humaniora. Ada pertanyaan, boleh langsung raise hand aja apabila ada yang ingin ditanyakan, baik dari prodinya, jurusannya, atau mungkin kalian mau bertanya seperti tadi, Ramanda, pelajari apa, boleh kalian raise hand aja saja langsung. Yang bertanya bisa mendapatkan souvenir, jangan sampai lupa. Ya, kayaknya dari Fakultas Sains dan Teknologi nih ya, kayaknya udah gak sabar ingin menjawab pertanyaan kayaknya kok. Cuman mungkin masih pada malu-malu ya siswanya kok yang bertanyanya, jadi masih belum ada nih yang resen lagi nih kok. Ayo boleh, gak usah malu-malu. Iya. Boleh langsung saja dia juga pertanyaan, daripada nanti bingung ya kok ya. Betul. Saat perkuliahan, jadi boleh nih sekarang ditanya-tanya, mungkin ada yang masih bingung tentang perkuliahan apa. Betul. Ya kok ya, kapan lagi kan kalian kalau misalnya mau tanya-tanya dulu nih sebelum daftar, bingung masuk jurusan apa, kalian kapan lagi bisa bertemu langsung dengan seluruh prodinya, seluruh
dekan, kalian bisa tanya-tanya secara detail nih, kalau kalian mau tahu. Betul. Kapan lagi di selain di sesi pada hari ini ya, Ji ya? Betul, betul, betul. Karena bisa langsung lihat mukanya nih kok ya. Betul sekali. Ayo, Resen, ada yang ingin bertanya? Yo, siapa? Mungkin masih bingung kok. Gimana Niko? Gimana? Ayo, ada yang mau ingin bertanya? Kayaknya untuk saat ini sesinya masih pada malu-malu. Iya. Ya, atau grogi ya, grogi ngeliat kakak prodinya ganteng-ganteng, cantik-cantik ya kok. Betul, bisa jadi. Itu dia, jadi hanya Bramanda nih yang berani ya kok ya. Kebetulan pas banget nih kak prodinya yang nangkapnya cantik ya kok. Betul. Oke, dari yang lainnya ada yang mau pertanyaan, boleh langsung saja. Ayo langsung resen saja. Yang nih souvenirnya nih kalau misalnya yang udah bertanya ya kok. Betul. Nanti buat kita nih kok ya. Iya, lumayan banget. Wah, sepertinya memang malu-malu nih mas calon mahasiswanya nih kok. Atau jangan-jangan sudah mendaftar semua nih kok? Bisa jadi. Di UPD nih kok. Bisa jadi. Jadi mungkin nggak ada lagi nih yang dipertanyakan ya kok, karena mereka sudah tahu kayaknya. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada kayaknya kok. Kayaknya udah jelas dan sudah mendaftar semua kayaknya deh. Bagaimana? Gimana nih? Mungkin Koko ada yang mau ditanyakan kok? Apa nih Ci? Kira-kira kita tanya ke fakultas apa Ci? Sebelum kita lanjut sesi berikutnya nih. Mungkin yang FST kali ya kok? Karena penasaran sebenarnya FST itu apa sih yang dipelajari? Karena kita tahu FST itu apa? Komputer ya kok? Betul. Nah, kebetulan kalau komputer itu sebenarnya apa sih ya pengajarannya? Mungkin banyak banyak yang bertanya juga kalau misal komputer sih ya, antara mungkin antara teknik informatika atau sistem informasi perbedaannya apa? Ah, itu dia. Mungkin banyak sekali. Betul, betul banget. Banyak banget pertanyaan yang menaikkan apa sih perbedaan teknik informatika dan sistem informasi? Ya kan, sebenarnya kalau untuk teknik informatika sendiri apa sih kriteria khususnya gitu kak ya? Nah, mungkin boleh ya ditanggapi nih untuk kaprodi TI atau SI dengan Bapak Rino atau Bapak Bibi ya. Iya. Oke. Iya, oke. Saya coba jawab dari program studi sistem informasi ya. Jadi sebenarnya kalau di program studi sistem informasi ini kita untuk profil lulusannya itu adalah diantaranya sebagai lulusan dari prodi SI itu bisa menjadi seorang web developer, kemudian juga bisa menjadi database administrator, kemudian juga sistem analis, lalu technopreneur, auditor sistem informasi juga bisa, tapi masih perlu sertifikasi dan perlu pelatihan-pelatihan lagi. Nah, kemudian kalau di prodi SI ini kita punya dua peminatan, yaitu adalah e-business dan juga enterprise system. Nah, itu sih mungkin yang bisa saya jawab dari sisi sistem informasi. Dan biasanya kalau SI itu lebih mengarah ke front end, jadi di depan sih. Maksudnya tampilan-tampilan sebuah website gitu, itu kan dilihat dari sisi depan, mungkin dari segi tampilannya gitu, tapi sisi belakangnya, back end-nya itu nanti perlu kerjasama dengan anak IT. Ya, tapi tidak mengurangi juga ada peluang juga anak SI itu dapat menguasai front end dan juga back end. Seperti itu sih. Mungkin itu bisa saya jawab. Oke, saya bantu jawab ya. Tenang Raul, sabar saya dulu ya. Oke, jadi kalau dari sisi TI-nya emang banyak yang keplinger sih ya katanya. SI sama TI itu mirip gitu, sebenarnya enggak. Ya, jadi kalau SI ibarat kayak bangunan, SI itu lebih kayak ke arsiteknya mungkin ya. Jadi arsiteknya, dia yang ngerancang, luas bangunannya berapa, nanti penempatannya kayak gimana. Untuk kontraktornya, konstruksinya, nah itu lebih ke TI gitu. Jadi TI yang benar-benar ngebangun, nge-build, mulai dari aplikasinya, ya, kemudian nanti
korelasi antara front end dengan back end-nya, dengan database-nya, jaringannya, ya, dan juga infrastruktur yang lainnya, itu nanti desain ke prodi teknik informatika. Jadi kalau teknik informatika memang lebih mengacu ke arah pembuatan aplikasi jadi, gitu ya. Dimana kalau di prodi TI itu sendiri sekarang penjurusannya ada dua, ada database development sama jaringan. Kenapa dua hal itu? Karena mau sampai kapanpun di masa depan, dua hal itu yang pasti akan selalu dibutuhkan dalam hal teknologi, gitu ya. Teknologi nggak ada yang bisa jalan kalau nggak ada database dan sistem jaringannya, gitu. Ya, makanya tadi ada si William Tansil, nah dia lebih ke arah IoT-nya, gitu ya, pengembangan IoT-nya, sehingga memang arah dari teknologi sekarang kan udah IoT-nya, udah kecerdasan buatan ya atau AI-nya itu udah wow banget. Apalagi didukung nanti di kita juga disisipin kok tentang pengenalan sistem segala macam ya. Di SI juga ada sebenarnya. Ya tinggal collab aja sih. Collab kayak YouTuber gitu ya. Jadi tektokannya gampang gitu. Nah, supaya mahasiswanya nanti kurikulumnya dibuat sedemikian rupa sehingga para mahasiswa itu betul-betul menguasai minimal dasarnya dulu, gitu ya. Nanti untuk advance-nya, untuk penjurusannya dikembalikan ke mahasiswa lebih suka ke penjurusan yang mana. Ya, jadi kalau dibilang TI sama SI mirip-mirip, tapi enggak sama, gitu beda. Ya, kurang lebih itu. Koko dan Cici yang cantik, terima kasih. Selamat siang. Oke, okay. Wah, penjelasannya jelas banget nih. Nah, jadi ya udah ada perbedaannya ya, kok ya, antara TI sama SI seperti apa ya. Kan kaprodinya ganteng-ganteng ya, kok. Iya, cuman kebanyakan mahasiswanya wanita apa pria ya, kok, kalau teknik ini, kok. Kayaknya campur sih, apa pria mungkin. Ini kayak cuman kayaknya kalau buat kaprodinya kayak ganteng, ini mah kayaknya perempuan semua nanti, kok, yang daftar. Oke, okay, berarti mungkin tidak ada lagi ya, kok, yang bertanya. Sama tadi ada ya ternyata yang chat menanyakan masalah tadi kalau nggak salah potongan uang kuliah ya. Iya. Oke, berarti abis ini kita akan jelaskan ya kok ya untuk promo yang akan kita berikan. Berarti kita bisa langsung saja ya memberikan informasi tentang promo yang punya. Oke. Oke. Nah, untuk di Universitas Budi Dharma sendiri, kami memiliki beasiswa. Nah, beasiswanya sendiri kita memiliki dua beasiswa ya, Ci ya? Ya, betul. Untuk beasiswa pertama, kita ada ranking 1-10 di kelas 11 semester kedua atau semester genap. Apabila kalian memiliki ranking di kelas 11 semester kedua, ranking 1-10, kalian akan mendapatkan potongan 100% uang SPP atau uang bangunannya. Lalu, untuk keduanya, yaitu kita ada juara 1-3, baik akademik ataupun non-akademik. Kalau kalian memiliki prestasi lomba, baik lomba akademik ataupun non-akademik, kalian bisa mengajukan dengan mendapatkan potongan waktu atau sampai 100% uang SPP atau uang bangunan. Tentunya ada yang berlaku ya, Ci? Betul, cuman besar juga ya, kok ya, beasiswa yang kita berikan ya. Jadi bagi para calon ya, calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan dirinya di Universitas Budi Dharma, gak perlu khawatir ya, kok ya, terkait beasiswa yang kita miliki. Oke, okay. Next, untuk info selanjutnya adalah... Itu apa nih, Ci? Banyak banget nih kayaknya. Nah, ini dia, Niko. Mungkin yang ditunggu ya. Kita ada promo khusus, Niko. Oke, okay. Khusus acara ini ya. Cuma kita kasih waktu, gak cuma satu hari, Niko. Ternyata UBD baik juga, Niko. Kita kasih waktu sampai akhir bulan ini. Jadi bagi para calon mahasiswa yang belum nih mendaftarkan diri di Universitas Budi Dharma, bisa langsung daftarkan melalui link PMB online nih kok ya. Karena kita masih pandemi nih kok, jadi belum bisa datang langsung ke marketing office-nya. Jadi kita melalui link daftaran online di pmb.ubd.ac.id. Jadi kalau untuk promo khususnya ini seperti yang tertara sih, berarti biaya registrasi free. Tuh, registrasi yang 200 ribunya tuh free kok. Iya, 200 ribu. Para
apa para siswa-siswi ya yang belum mendaftar itu boleh nih langsung aja daftar karena free untuk registrasinya yang 200.000-nya itu free kok. Saya nggak perlu contoh sih, misalnya saya mau daftar, berarti saya nggak perlu bayar biaya registrasi. Itu jadi bisa disimpan kok yang tadinya harus bayar ya 200.000 nih disimpan bisa untuk praktik langsung kayaknya kok. Dan plus ada juga nih kok potongan tambahan 20% kok dari harga yang telah tertera ya. Mungkin nanti untuk harga bisa lihat nih di link PMB juga ada ya. Oke, atau mungkin ada yang kurang jelas atau gimana nanti bisa nih tanyakan langsung ke WhatsApp marketing ya kok ya. Untuk nomornya boleh nih kok disebutin kalau minta di koko nih. Oh, nomor WhatsApp-nya ya sih. Oke, untuk WhatsApp marketing kalau misalnya para peserta seluruhnya nih misalnya ada mau bertanya lebih lanjut baik terkait biaya ataupun pendaftaran lalu promo pada hari ini, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor kami di 0877-8012-2949. Ini boleh saya ulang lagi ya Ci ya, di 0877-8012-2949. Yeah. Jadi jangan sampai lewatkan ya kok ya promo kursus ini karena DP-nya hanya 1 juta loh kok. Kapan lagi kok 1 juta sudah bisa terdaftar menjadi mahasiswa Universitas Budi Dharma kok. Oh, di sini juga pencicilannya bisa sampai September sih. Nah, itu dia. Karena masih lama kan kok ya cicilannya nih masih. Jadi bisa ngumpulin duit. Nah, bisa nyicil-nyicil lunas kok. Kapan lagi ya? Betul. Tahan, DP-nya cuma 1 juta, pencicilannya sampai September. Betul. Jadi, aduh, kapan lagi loh kok? Ini promonya benar-benar ini banget ya. Udah free registrasi, DP 1 juta, ada potongan tambahan lagi 20%. Oke. Untuk selanjutnya, mungkin setelah potongan yang telah kita infokan nih, yang paling ditunggu-tunggu kan, banyak yang tanya apa sih ini promo pada pagi hari ini? Promo acara hari ini apa aja kita udah info. Sudah. Kira-kira selanjutnya apa nih, Ci? Nah, mungkin di akhir sesi karena kita udah waktu juga ya, kok ya. Iya. Nah, kita yang tadi sudah janjikan di awal nih, kok. Kita akan ada pembagian door prize bagi para peserta yang masih stay nih mengikuti acara Zoom kali ini ya, kok. Jadi bagi peserta yang masih join punya kesempatan mendapatkan door prize. Nah, door prize-nya apa nih, kok? Kayaknya door prize-nya lumayan nih, kok. Door prize-nya kalau saya tidak salah itu untuk 10 orang pemenang, benar nggak sih ya? Ah, betul. Oh, okay. 10 orang pemenang. Nah, kalau nggak salah itu mendapatkan saldo OVO, kok. Betul. Untuk satu orang itu kalau nggak salah dapatnya 100.000, kok. Besar banget, dia bisa pesen makanan, betul. Banyak banget. Betul, cuma sayang kita gak dapet. Bisa kita dapet gitu. Hanya untuk peserta aja kok. Berarti kita langsung undi aja kali ya kok ya. Karena pesertanya kayaknya udah gak sabar nih. Betul. Pengen menentukan, aduh gue dapet berapa ya. 100.000 kok, kapan lagi loh dapatkan saldo OVO 100.000. Berarti udah ikut acara hari ini yang tadi bertanya bisa dapat. Betul. Souvenir. Betul. Juga promo khusus. Benar banget. Ini juga bisa dapat kesempatan door prize ya. Nah, itu dia kok. Jadi intinya acara ini enggak sia-sia ya bagi yang ikuti ya, dapat info, terus dapat souvenir, dapat door prize juga kok. Lumayan nih apalagi. Betul banget. Jadi bisa langsung pesan gitu. Oke, berarti kita langsung undi aja nih kok ya. Menunggu untuk undiannya nih. Oke, siapa nih Ci? Willis Deadi Setiawan. Boleh? Oke, boleh. Ada di Raisen nanti. Raisen atau di kolom chat boleh di chat. Masih ada nggak nih ya? Karena kalau misalnya sudah tidak ada berarti kita akan diulang nih kok. Betul. Berarti hangus. Yang masih hingga acara selesai. Betul. Ya tunggu ya kok ya. Oke. Ya mungkin kita hitung aja kali ya kok karena terbentur sama waktu juga nih kok. Boleh, mungkin ada yang untuk Willis dari Setiawan boleh langsung raise hand aja atau chat. Chat.
boleh di chat Wilis dan Istiawan apakah masih ada? Kita itu mundur ya, Koi ya. Boleh berapa lama nih, Cik? 5 detik. Oh, 5 detik. Jangan lama-lama, kok. Iya. Nanti waktunya keburu habis, kok. Oke, kita itu mundur aja, kok. Boleh, kok. 5 4 3 2 1. Oke, mohon maaf banget nih, Wilis. Kita undi lagi ya, kok ya. Boleh. Oke. Rafael Nathaniel. Oke, Rafael. Boleh resmen? Langsung aja nih resmen atau di chat langsung di kolom chat hadir. Boleh. Hadir. Rafael Nathaniel. Lumayan loh saldo kok kalau kalian enggak mau boleh buat saya mungkin Cik. Iya, iya hadir. Ada Rafael? Ada. Oh, oke. Okay. Selamat Rafael. Berarti nanti bisa chat ya ke WhatsApp kita ya, kok ya, untuk konfirmasi lebih lanjut ya, Rafael. Oke. Jadi nomor WhatsAppnya masih hafal ya, tadi sudah kita sebutkan, atau mungkin sebutkan lagi, kok? Boleh, nanti WhatsAppnya di 0877-8012-2949. Oke, okay, berarti kita undi lagi ya, kok ya? Iya. Oke, Jonathan Lukita. Jonathan Lukita, apakah masih ada nih di Zoom-nya? Langsung aja chat atau raise hand? Oke. Kita hitung mundur ya, kok ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita undi ulang sih ya. Oke, Stephen Febrias. Stephen Febrias, apakah masih ada? Boleh langsung chat atau raise hand, Stephen Febrias. Nah, itu mundur kok. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, sayang sekali. Kita undi lagi ya, kok. Ini untuk pemenang kedua ya, Ci ya? Iya, karena tadi baru satu nih, kok. Baru Rafael yang menang, kok. Oke. Wah, Deniko Halim. Deniko Halim, apakah ada Deniko Halim? Langsung aja chat atau raise hand. Deniko Halim. Oh, banyak banget nih kok, sudah banyak yang live kok ternyata. Oh, oke. Mungkin kita hitung dulu kali ya. Boleh. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Wah, pada keluar sayang banget ya. Betul, betul. Oke, siapa lagi nih? Wah, Stefani. Oke, Stefani. Ada. Oh, ada. Oke, selamat Stefani. Dia menghubungi kami ya. Kita mungkin lanjut ke ketiga ya, Ci ya. Siapa nih, Ko? Oke, Sirlen Fania Juanda. Apakah masih ada Sirlen Fania Juanda? Ada. Oh, okay. Selamat ya. Semangat ya jawabnya kok ya. Oke, okay, kita okay, undi lagi. Berapa nih, Cik? Sekarang keempat kok. Oke. Okay. Untuk pemenang keempat siapa nih? Freddy. Freddy masih ada, Freddy? Wah, sepertinya nggak ada nih kok. Boleh hitung mundur kok. Oke, okay, kita hitung mundur aja ya di 5. 4, 3, 2, 1. Oke, kita pergi lagi kok. Wah, sayang banget nih kok ya, yang tadi namanya. Sudah dapat ternyata sudah tidak ada. Oke, Rafael Kenny. Rafael Kenny, apakah ada Rafael Kenny? Ada. Ada? Oh, semangat ya kok. Oh, buat jajan nih, makan siang ya. Rafael. Oke, nanti bisa langsung hubungin kita ya, untuk kemudian lebih lanjut. Berikutnya di sini. Pemenang kelima nih, kok. Kelima. Oke, siap. Vicky Wijaya. Vicky Wijaya. Ada nggak ya, kok? Sayang banget nih. Hitung mundur, kok. Boleh, kok. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Sayang banget sih. Kita undi lagi ya, kok. Ya. Iya. Oke. Okay. Angga. Angga, ada Angga?
Oh, sepertinya tidak ada Deko. Oh. Kita itu mundur kali ya. Boleh. Oke, di 5, 4, 3, 2, 1. Kita uji ulang. Masih kok masih 5 ya, Ki? Betul. Sayang banget. Oke, Stefani. Namanya hampir sama. Hampir sama yang tadi ya, tapi ini beda nih. Double F, double M. Sepertinya tidak ada kok. Boleh dihitung mundur kok. Oke, kita mundur di 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita undi lagi kok. Sayang banget nih kok ya. Sayang banget. Karin Novelina masih ada? Hadir. Oh, hadir. Okay. Cuman lembut banget ya kok ya. Kayaknya belum makan siang nih kok. Boleh. Selanjutnya ke 6 itu ya? Betul, ke 6. Oke. Okay. Alicia Bernis. Hadir Alicia Bernis. Oh, seperti tidak ada deh kok. Tuh mundur aja kali ya, ada 3 aja kali kok, 5 kelamaan kali ya. 3, 2, 1. Oke. Kita undi lagi kok, masih 5 lagi nih kok. Masih banyak banget nih. Kontika Miswarudin, Kontika ada Kontika. Wah, tidak ada juga, kayaknya sudah makan siang kok kalau ini. Oke, ya. 3, 2, 1. Kita ambil lagi ya, Ko. Wah, Melisa Daska Olivia. Ada Melisa? Tidak ada deh, Ko. Hitung mundurnya langsung ya, Ko. Boleh langsung. 3, 2, 1. Kita ambil lagi, Ko. Wah, sayang banget nih. Boleh nggak ya buat kita ya, Ko? Sayang banget. Iya nih. Wiryadika Tirawan ada? Wah, kayaknya nggak ada juga deh kok. Nggak ada juga. Oke. Okay. Langsung hitung aja sih ya. 3, 2, 1. Undi lagi kok. Oke. Okay. Duh, sayang banget ya kok. Iya, beneran. Dapet. Andi. Wah, kayaknya nggak ada juga deh, Ko. Oke, hitung mundur, Ko. 3, 2, 1. Kita undi lagi, Ko. Gimana nih, Ko? Kalau nggak ada terus nih, Ko. Iya, nih. Mama buat kita berdua. Iya, Brian Lazuardi. Iya. Brian, ada Brian? Oh, nggak ada juga, Ko. Oke, hitung mundur. 3, 2, 1. Kita undi lagi, Ko. Aduh. Sayang banget nih. Hans David ada? Wah, tidak ada juga, Ci. Wah, kita hitung aja, Ci ya. 3, 2, 1. Oh, okay. Kita undi lagi, Ko. Riko Sulistio. Oh, iya. Sulistio. Oh, jangan diganti-ganti kok namanya kok. Soalnya udah siang juga nih. Riko Sulistio, okay. Oke, gak ada juga deh kok. Hitung mundur ya kok. 3, 2, 1. Undi ulang. Oke. Okay. Oke, okay, Akyun Vanisa ada? Kim Vanisa? Ada ya? Oh, oke, okay, ada katanya kok. Oke, berarti selamat ya. Kita lanjut. Ke 7 ya. Jadi kayak chat kok tadi kok. Kita gak ngerti suaranya kok. Clarissa Angel. Clarissa Angel. Cantik ya kok namanya Clarissa Angel. Clarissa ada. Oh, seperti tidak ada kok. Oke. Kita undi ulang. Iya. Iya. Kita hitung lagi ya. Susila Berta Tonala. Ada? Susila Berta. Ada kok, katanya kok. Oke. Okay. Selamat Susila Berta. Oke, okay, kita undi ya. Selanjutnya. Ke 8 ya.
Michael Wijaya. Michael Wijaya. Ada. Ada juga kok. Wah. Kita nggak dengar suaranya ya kok? Mungkin via chat. Oke, langsung aja. Oke. Dua lagi kok. Kita masih punya dua. Press lagi tuh. Angelica Ang. Angelica Ang ada? Oh, ada juga ada. Kok. Wah. Okay. Wah. Semangat ya kok. Oke, satu lagi nih kok. Novelia Tanika. Novelia, ada ya? Ada kok. Oke, sudah lengkap ya kok. Selamat berarti pada 10 pemenang ya yang telah mendapatkan prize. Nanti bisa langsung chat ya untuk info lebih lanjut. Sekali. Oke, ini karena waktunya yang sudah tidak memungkinkan lagi ya kok ya untuk kita lanjutin juga. Berarti mungkin kita akhiri ya. Cuman tadi kan kita di awal sesi itu di buka dengan doa, berarti kita tutup dengan doa lagi kali ya kok ya. Oke boleh, berarti dipimpin lagi. Kita minta dari Pak Rudi Arijanto selaku wakil dekan FST boleh memimpin kembali penutup kali ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anakku sekalian, mari kita tutup Zoom kita pada siang hari ini dengan memanjatkan doa, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Buddha, mari kita bersama-sama memanjatkan parita namakara patas dengan bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi suakato bhagavata dhammo Dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Iya, oke, terima kasih Bapak Arijanto untuk pada pagi hari ini. Oke. Berarti setelah doa tersebut berarti berakhir ya kok ya untuk sesi acara. Betul. Ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara WD virtual pada pagi hari ini. Oke, mungkin nanti nunggu sesi berikutnya lagi ya. Mungkin kita akan ada acara-acara lagi nih kok ya. Oke, berarti mungkin tapi ganti orang karena ini mungkin akan ya nanti. Betul sekali. Oke, berarti kita juga terima kasih kepada para dekan, wakil dekan beserta jajarannya yang telah menghadiri Zoom kali ini. Kita ucapkan terima kasih untuk waktunya. Jadi akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Selamat siang. Terima kasih Aro Piti. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Piti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih.